itu barang ini yang lebih murah dan lebih murah. Jadi bisa dibeli saat ini. Apa mas? Kertas apa maksudnya? Iya. Kertas roti. Nah, kadang kita juga melayani yang kurus daun. Nah, kalau kurus daun kita adanya beda. Kita sebelas. Ada pembeli yang katakanlah pelanggan yang mengeluh, mas, anak gimana caranya anak-anak itu lebih suka makan tempe gitu loh kan. Anak-anak kan kebanyakan ada yang susah untuk makan tempe, akhirnya kita kita cari-cari solusi gimana kalau kita bikin tempe yang bentuknya lain dari yang lain gitu loh, yang bisa menarik untuk anak-anak. Kalau lebih larisan biasanya kita yang biasa ini, soalnya kan kalau biasa kan kita setiap hari jual, tapi kalau untuk yang smell sama yang love ini kita hanya sistem PO atau pre-order, jadi nggak setiap hari bikin, tapi kita ada orderan baru kita bikin. Biasanya dari mana pak itu yang orderan? Orderan biasanya kita dari catering sama ibu rumah tangga. Kalau untuk harga per bijinya ini, kita yang smell kita jual 10.000, kalau yang love ini 2.500. Lebih mahal ya pak? Ya. Kalau yang biasa berapa? Kalau yang biasa ini 2.000. Itu asalnya pesanan. Istilahnya orang sini yang mau pergi ke luar kota, jadi dia pesan. Jadi kita bikinin yang masih mentah, jadi dia bawa masih mentah, nanti begitu nyampe di lokasi udah jadi tempenya. Gitu.